Halo Sobat BTG Channel, info kali ini datang dari Badminton Asia Championship 2023, yaitu untuk hasil drawing Badminton Asia Championship 2023, di mana gelaran Badminton Asia akan berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab pada 25 hingga 30 April 2023. Dan berikut adalah untuk hasil drawing selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTG Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Kita mulai untuk hasil drawing Badminton Asia Championship 2023 di sektor tunggal putri pol yang pertama. Di pol pertama ada wakil Indonesia yaitu Putri Kusuma Wardani yang akan menghadapi wakil Cina Taipei Sung Sau Yun. Jika Putri Kusuma Wardani sukses meraih kemenangan, maka kemungkinan besar di babak 16 besar ia akan langsung menghadapi unggulan pertama dari Jepang Akane Yamaguchi. Sementara itu, di pol yang kedua, wakil Indonesia ada Gregoria Mariska Tunjung yang juga akan menghadapi wakil Cina Taipei Bai Yupo. Selain dua wakil Indonesia di sektor tunggal putri, Indonesia juga menempatkan satu wakilnya yaitu Komang Ayu Cahya Dewi yang akan bertanding dari babak kualifikasi. Mudah-mudahan saja Komang Ayu Cahya Dewi mampu lolos ke babak 32 besar. Berlanjut untuk hasil drawing Badminton Asia Championship 2023 di sektor tunggal putra. Di pol yang pertama, sektor tunggal putra ada wakil Indonesia yang menempati unggulan pertama yaitu Jonathan Christie yang akan menghadapi wakil Cina Si Yuki. Di pol pertama juga ditempati oleh pemain unggulan seperti Loh Kian Yu yang akan bertemu Laksia Chen, Hodai Naraoka yang akan menunggu pemenang di grup C, dan Chao Tien Chen yang akan menghadapi wakil Vietnam Nguyen Haidong. Sementara itu, di pol kedua, untuk wakil Indonesia ada Anthony Sini Sukaginting yang menempati unggulan kedua dan akan menghadapi wakil Cina Taipei Wang Zuwei. Selain itu, Chico Aura Dwi Wardoyo juga akan tampil di Badminton Asia Championship 2023 dan akan menghadapi Dimitri Panarin. Itulah untuk hasil drawing di sektor tunggal putra. Berlanjut yang ketiga yaitu hasil drawing Badminton Asia Championship 2023 di sektor ganda campuran. Di sektor ganda campuran pol yang pertama, wakil Indonesia ada Praven Jordan Melati Deva Oktavianti yang akan menghadapi wakil dari Jepang Koi Yamashita Naru Shinoya. Selain itu, Rino Frival Vipita Haningtyas Mentari juga berada di pol yang pertama dan akan menghadapi pemenang di grup A dari babak kualifikasi. Di pol kedua, sektor ganda campuran. Di pol kedua, untuk wakil Indonesia ada Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya yang akan langsung menghadapi pemain unggulan ke-6 dari Cina, Feng Yangzi, Wang Dongping. Kemudian ada Rehan Noval Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati yang akan menghadapi wakil Cina Taipei, Changkoji, Li Jichen. Jika Rehan Noval Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati meraih kemenangan, maka kemungkinan besar di babak 16 besar ia akan menghadapi pemain unggulan kedua dari Jepang, Yuta Watanabe Arisa Higashino, yang akan bertemu wakil dari Hong Kong, Tang Chungman, Si Yung Sweet. Berlanjut untuk hasil drawing di sektor ganda putra Badminton Asia Championship 2023. Untuk pol yang pertama di sektor ganda putra, wakil Indonesia ada Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto yang akan menghadapi ganda putra Cina He Jiting Zhao Haodong. Di sektor ganda putra, di pol pertama juga ditempati oleh pemain Indonesia Muhammad Soebul Fikri Bagas Maulana yang akan menghadapi pemenang dari babak kualifikasi yaitu di grup D. Lanjut untuk pol yang kedua sektor ganda putra. Di pol kedua ada Muhammad Ahsan Hendra Setiawan yang menempati unggulan ketiga dan juga akan menghadapi pemenang dari babak kualifikasi yaitu grup B. Sementara itu wakil Indonesia Leorli Karnando Daniel Martin akan langsung menghadapi pemain unggulan kedua yaitu Aaron Chia Sohoyik dari Malaysia. Kira-kira mampukah Leorli Karnando Daniel Martin meraih kemenangan? Tuliskan prediksi kalian di kolom komentar video ini. Dan yang terakhir adalah untuk hasil drawing di sektor ganda putri.
Badminton Asia Championship 2023. Di sektor ganda putri pole pertama, ada Melissa Andreas Puspitasari Rachel Alicia Rose yang akan menghadapi ganda putri dari India, Aswini Dika Gautam. Kemudian ada Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi yang akan menghadapi pemain Cina Taipei, Zhang Xinghui Yang Xingtun. Itulah untuk hasil drawing di pole yang pertama. Di pole yang kedua untuk sektor ganda putri, Indonesia juga menurunkan Lani Tria Mayasari Ripka Sugiarto yang akan menghadapi ganda putri India, Resa Joli Gayatri Gopikan Pulela. Dan yang terakhir, Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti yang menempati unggulan kelima akan langsung menghadapi duo Aimsat dari Thailand, yaitu Benyapa Aimsat Nuntakan Aimsat. Oke teman-teman, itulah untuk hasil lengkap drawing Badminton Asia Championship 2023. Menurut pendapat teman-teman, bagaimanakah drawing untuk wakil Indonesia, menguntungkan atau tidak? Tuliskan prediksi kalian di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe saluran BTG Channel. Matur nuwun.